السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sidang penonton yang dihormati sekalian, selamat berjumpa lagi kita dalam dialog orang muda dengan tajuk pada kali ini pergerakan orang muda. Tajuknya ringkas tetapi huraiannya cukup panjang kalau kita mempunyai masa yang cukup, dan insyaAllah kita ada masa yang cukup sebab forum kita pada setiap kali pun akan berlangsung selama 2 jam. Empat ahli panel, 2 jam. Kita ada ahli-ahli panel yang bagus. Ini pilihan saya ni. Yang pertama ialah Dr. Saidatul Akmal Muhammad Yunus, Pensyara Jabatan Fiqah dan Usul Fiqh, Fakulti Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan, UIA. Yang kedua, Dr. Abdul Rahim Ridwan, Pensyara Kanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UITM, Melaka. Yang ketiga, Dr. Muhammad Idil Abdul Syukur, Pensyara Kanan Jabatan Keuangan dan Perbankan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Melaya. Dan seterusnya, Dr. Sofia Hayati Yusof, Pensyara Kanan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, merangkap Timbalan Pengarah Pusat Wakaf dan Zakat, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Saya, Mahmud Zudi, sebagai biasa adalah moderator kepada perbincangan ini, dan saya lebih mengharapkan kalau saya hanya menjadi facilitator sahaja, boleh perbincangan dengan cara lebih laju dan santai bersama kita. Walaupun bagaimanapun, dalam pusingan pertama ini saya akan bertanya satu persatu sebelum kita buka kepada persidangan santai dengan satu jaga yang tersendiri kalau boleh. Soalan pertamanya, di Malaysia sekarang, orang muda, sama ada orang muda ni dia ada arus pergerakan sendiri. Kita kata orang muda ni orang yang aktif, yang dinamis. Tetapi dinamisme orang muda ni dalam realiti sekarang, sama ada orang muda mempunyai gerakan yang tersendiri ataupun mereka hanya bergerak dalam kerangka pergerakan masyarakat secara umum. Maknanya bergerak dalam arus pergerakan umum masyarakat, itu satu. Ataupun dia tidak menentang arus juga, tidak ikut arus, tetapi orang muda mempunyai arus pergerakan yang tersendiri. Sama ada berkesan, tidak berkesan, itu cerita lain. Saya nak tanya Dr. Akmal dulu, macam mana Dr. Akmal? Ya, yeah. Unmute. Okay. Tak ingat nak pesan tadi. Okay, unmute. Ya. Yeah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada Datuk Mahmud Zudi selaku moderator ataupun fasilitator untuk program pada hari ini. Begitu juga kepada sahabat-sahabat panel yang bersama-sama saya pada petang ini, seterusnya kepada para pendengar di luar sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datuk Mahmud Zudi kerana memberi peluang kepada saya ataupun kepercayaan kepada saya untuk membicarakan tajuk pergerakan anak muda pada hari ini, untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang topik pada hari ini. Okey, melihat kepada topik perbincangan pergerakan anak muda. Sebenarnya banyak kisah anak muda atau pemuda yang diceritakan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dalam hadis, ya, contoh kisah pemuda Al-Kahfi di mana mereka mencari jalan selamatkan akidah. Ya. Mereka mempunyai nilai-nilai murni yang berani, peka terhadap sekeliling, ya, dan tidak hanya berpeluk tubuh. Juga dengan kisah Mus'ab bin Umair, ya, di mana merupakan pemegang panji Islam pada ketika itu, usianya sangat muda. Kisah Umar Abdul Aziz, saya yakin dan percaya pendengar di luar sana ataupun sahabat panel yang lain sangat arif ya, pasal cerita Umar Abdul Aziz di mana dia merupakan generasi Umar Al-Khattab yang mempunyai semangat tinggi dan sebagainya.
kisah Sultan Muhammad Al-Fatih juga ya. Di usia muda, Sultan Muhammad Al-Fatih ini telah menakluk Konstantinopel pada usia yang muda. Okey, jadi apa yang saya ingin simpulkan daripada kisah-kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran ataupun hadis ini, sebenarnya saya ingin menyatakan bahawa Islam amat menitik beratkan pembinaan jati diri dan keperibadian anak muda. Kerana apa? Kerana anak muda ini sebenarnya mereka adalah waris pembangun ummah ataupun masyarakat. Mereka juga sebenarnya merupakan penentu kejayaan atau kegagalan sebuah negara. Okey, contohnya kita ambil kisah Andalusia, di mana tentera Portugal pada waktu itu tidak berani menakluki menakluki Andalusia pada ketika itu kerana anak muda mereka sangat pentingkan ilmu. Mereka hafaz Quran, mereka sangat bersaing dalam menuntut ilmu untuk membangunkan diri masing-masing. Namun akhirnya jatuh juga ke tangan Portugal kerana apa? Kerana anak muda pada ketika itu mereka dah lagi tidak mementingkan ilmu. Mereka membuang masa. Jadi saya rasa ini harus menjadi iktibar atau pengajaran kepada anak muda ataupun harus dijadikan penanda aras lah untuk kejayaan sebuah negara ataupun organisasi. Jadi di sini saya ingin menekankan bahawa generasi muda ini sebenarnya dia adalah penentu kejayaan sesebuah negara ataupun kegagalan sebuah negara. Okey, jadi berbalik kepada persoalan yang dipersoalkan oleh Tuan Moderator Tuan Muhammad Zudi tadi. Okey, berkenaan adakah orang muda ini bergerak sendiri atau mereka berada dalam keadaan yang statik, iaitu hanya bergerak dalam kerangka arus pergerakan masyarakat umum sahaja. Okey, jadi kalau kita lihat ya, orang muda sekarang ini mereka sebenarnya terdedah dengan pelbagai maklumat dari seantero dunia. Mereka mudah mendapat maklumat ialah kerana kemajuan teknologi ya, mereka mudah mendapat maklumat dari situ. Ada pelbagai lapangan mengikut minat dan kecenderungan anak muda masing-masing, anak-anak muda ini, dan seharusnya minat dan kecenderungan ini dipandu oleh akidah dan nilai-nilai murni yang disebutkan sebentar tadi lah, seperti yang terdapat dalam dalam Al-Quran dan hadis tadi. Jadi mereka ini lebih cenderung untuk bergerak dalam keadaan yang boleh menentukan keputusan mereka sendiri. Mereka bercenderung untuk bergerak dalam keadaan yang boleh mengikut rentak mereka sendiri. Okey, dan mereka juga akan bergerak secara kumpulan dengan individu yang berkecenderungan sama dari segi objektif dan cara kerja. Okey, jadi soalan Datuk tadi, adakah mereka bergerak secara sendiri ataupun berkumpulan? Dia bergantung kepada individu itu sendiri, anak muda itu sendiri. Kalau mereka mempunyai minat yang sama, kecenderungan yang sama, ya mereka akan bergerak secara berkumpulan. Okey, kebanyakan orang muda juga mereka ini tidak minat untuk terlibat dengan organisasi yang berbentuk formal. Mereka tidak mahu rasa kungkungan atau kungkung, tak suka mesyuarat yang formal, lebih-lebih lagi prosedur-prosedur birokrasi contohnya. Mereka lebih suka untuk mengikut rentak mereka sendiri. Jadi estetik, persoalan Datuk, estetik ataupun tidak, dia bergantung kepada kecenderungan mereka ataupun minat mereka juga. Sekiranya mereka mengulang rutin mereka, mengulang saja rutin mereka, jadi estetik lah jadinya. Tapi kalau kecenderungan ataupun minat mereka ini terkait dengan perkara yang lebih meluas sifatnya, contohnya seperti mereka cenderung kepada aktiviti ekspedisi ataupun mereka lebih cenderung kepada cabaran, maka pergerakan anak muda ini akan mencuba untuk keluar daripada kebiasaan umum, daripada pergerakan masyarakat umum. Kerana apa? Mereka ingin menonjolkan pencapaian mereka. Jadi ini menjadikan mereka pergerakan anak muda, generasi anak muda ini menjadi positif kerana mereka mendahului arus masyarakat umum. Pergerakan masyarakat umum lah di sini ya. Okey, ada juga pergerakan generasi muda yang bersifat negatif. Kerana apa? Kerana pergerakan anak generasi muda ini, mereka tidak terkait langsung dengan pergerakan umum masyarakat. Ada juga malah melenyapkan diri mereka dalam masyarakat.
Okay, contohnya minat dan kecenderungan generasi muda terhadap perkara-perkara yang jauh dari gapaian masyarakat umum. Contohnya, generasi muda, ya, mereka lebih cenderung untuk menjadi contohnya pengikut setiap gerakan muzik underground ataupun lebih suka untuk meniru gaya hidup barat contohnya asing. Okey, ini adalah satu apa kata gerakan yang negatif kerana dia membelakangi ataupun tidak terkait langsung dengan pergerakan masyarakat umum. Right. Okey. Itu saya. Satu intro yang telah diberikan oleh Dr. Akmal. Kita cuba follow yang beliau katakan tadi. Misalnya, nak pergi ke Dr. Rahim. Dr. Abdul Rahim. Ya, saya. Sayalah nak banding kalau nak banding zaman saya dulu dengan zaman sekarang. Masa saya muda-muda. Kan? Saya boleh tunjuk contoh bagaimana orang muda bergerak berasaskan kerangka mereka sendiri yang tersendiri daripada pergerakan umum. Misalnya pada waktu itu kita ada, saya minta contoh tiga lah. Kita ada MAYC masa tu dan pemimpinnya Senusi Junid. Kita ada 4B masa tu dengan pemimpinnya Haji Suhaimi. Kita ada ABIM dengan pemimpinnya Anwar. Jadi pada waktu itu kita nampak pergerakan itu, tapi sekarang ni ada ke macam tu? Satu pergerakan yang mempunyai sifat yang tersendiri yang tertonjol dalam masyarakat atau just membuntut pergerakan masyarakat umum saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Pertamanya saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Prof kerana kesudian menjemput saya sebagai salah seorang panel hari ini, dan saya ucapkan juga selamat kenalan kepada semua panel-panel lain, dan pada yang lain selamatlah mendengar pada sesi perkongsian kami pada hari ini. Apa yang saya sampaikan maybe daripada saya punya buah fikiran saya, okay, yang salah seorang observer lah yang melihat kepada senario terkini yang berlaku di negara kita, yang mana saya rasa kita menjurus kepada suatu keadaan yang kurang sihat. Okey, melihat kepada, maafkan kalau saya kata suatu ini tidak adalah daripada pandangan saya sendiri, ada seperti perpecahan banyaknya parti-parti, okey, politik, okey, yang mana semua ini kalau kita lihat berkaitan dengan perebutan. Tapi perpecahan parti politik itu bukan dicetuskan oleh orang muda. Ya. Ini orang-orang tua yang mencetuskan. Betul. Tapi itu semua telah memberi satu gambaran yang kurang baik kepada golongan anak muda. Jadi saya gambar yang kurang baik pada anak muda, betapa apa yang berlaku ini semua sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi pada saya sendiri, saya melihat macam Prof kata tadi, adakah suatu pertubuhan yang jelas yang masa dulu kita boleh nampak, tapi pada masa ini saya katakan tidak. Saya tidak nampak, pada apa yang saya lihat, saya tidak nampak apa pertubuhan yang jelas objektifnya. Bukan suatu apa terkini kepada masyarakat. Sebab saya lihat masa kini pun pemuda, anak muda dilihat agak tenggelam peranan mereka. Dan macam kan di situ mereka, kalau mereka pun mengikuti suatu entiti ataupun barisan politik tertentu, peranan mereka itu agak lebih tenggelam disebabkan semua peranan itu didemonasi oleh orang-orang tua. Jadi cuma mungkin yang terbaharu lah yang saya rasa agak sedikit memberi pandangan baru saya pada perkara muda terbaru adalah bila salah seorang kita punya YB Syed Saddiq menubuhkan parti muda. Okey, yang itu saya nampak dia punya buah fikiran ni, kenapa? Sebab dia melihat banyak isu telah berlaku pada masa kini yang melibatkan anak-anak muda mereka batasan dari segi kebolehan mereka untuk memimpin, kebaikan telah diberi keutamaan kepada yang lebih tua. Jadi suara mereka agak kurang lebih didengari, dan contoh-contoh yang apa berlaku di senario sekarang. Saya nampak dominasi. Jadi di situ saya nampak ideologinya, saya nampak walaupun ada kelemahan lagi sana sini, tapi ideologi YB itu saya lihat agak
make sense lah pada masa kini. Yang mana sebenarnya anak muda dah perlu bangkit berani untuk untuk lebih bersuara, untuk menyatakan apa yang mereka inginkan, dan selain itu mereka juga perlu, bukanlah maksudnya menepis semua golongan terlalu, tetapi di sini memberi penegasan bahawa mereka juga mempunyai bahagian tertentu sumbangan mereka pada masyarakat atau pada negara yang mereka boleh lakukan melalui tanggungjawab yang diamanahkan. Jadi kalau kata sekarang ni memang kurang jelas, tapi bila adanya perkembangan terkini seperti ini, saya nampak sebenarnya ini meniupkan satu roh lah kepada anak-anak muda lain, betapa entiti satu pergerakan yang mewakili anak muda tu perlu ada. Okay, saya nampak ada sambutan yang agak menarik juga. Gerakan ini tidak juga akan mungkin boleh stabil tanpa pelibatan orang tua. Jadi adalah lagi baik dan buruk di situ. Ini pandangan saya, Prof. Okay. Dr. Idil, itu Hafiz timbulkan tadi soal dominasi orang tua yang menyebabkan orang muda pergerakan dia terbantut, macam kita katakan ada pokok-pokok besar. Zaman saya tu pokok besar tak berapa banyak lagi. Sekarang ni pokok besar banyak, jadi orang kata pokok tu duduk dalam teduh. Jadi now apa tu ya, jadi boleh dilindungi. Macam mana ni? Okay, bukan jawab tu sajalah, lain pun cerita lah. Okay, boleh-boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur dan juga guru saya yang bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Mohd Zudi kerana kesediaan menyebut saya untuk program ini, dan juga kepada semua ahli-ahli panel dan penonton-penonton semua. Pertama-tamanya saya nak minta maaf lah. Mungkin pendapat saya lebih kepada pendapat peribadi, sebab kalau minta pendapat pakar, saya rasa Datuk lebih pakar dalam isu pergerakan ni. Dan bila kita kata pergerakan, kalau dari segi saya sendiri sebagai salah seorang pelajar yang pernah belajar di Akademi Islam UM, saya nampak mereka akan cuba hubungkan pergerakan dengan politik lah. Pada pendapat saya, pergerakan sebenarnya lebih daripada itulah. Sebab pergerakan ni di mana-mana perlu ada satu pergerakan. Contohnya di tempat kerja, di kawasan perumahan yang kita tinggal, di institusi agama macam masjid. Masing-masing ada golongan yang menggerakkan suatu institusi itu sendiri. Tapi dari skop yang lebih besar, kita melihat pergerakan tu dari aspek politik lah. Yang kebanyakannya kita sekarang sudah berasa meletakkan harapan yang rendah lah untuk orang politik ni bila dirasa dipermain-mainkan macam apa yang telah berlaku hari ini. Dan betul, saya bersetuju golongan muda kini tidak nampak taringnya seperti golongan muda seperti sebelum-sebelum ini, macam Datuk cakap tadi, sebab sekarang kita dah lebih selesa sebagai golongan muda, banyak mengikut apa yang ada disuruh, diperintah, dicadangkan oleh golongan tua yang kami rasa lebih tahu dan lebih berpengalaman. Itu satu. Dan juga mungkin tak ada push factor atau faktor yang untuk kami menjadi hebat seperti orang-orang yang sebelum ni lah. Mungkin pada pandangan peribadi saya sendiri, sebab contoh kita tengok kepada kebanyakan orang-orang yang berjaya bukanlah daripada keluarga yang sangat mewah dan senang. Orang-orang yang keluarga yang sangat mewah dan senang ni mungkin berjaya juga anak-anak ni, tadi tidaklah sehebat dengan orang-orang yang memimpin sebuah negara atau suatu organisasi yang besar. Bila kita lihat latar belakang mereka, mereka lebih daripada golongan yang susah, yang perlu letak effort untuk berjaya. Mungkin mereka lebih menghargai dan pemikiran mereka lebih terbuka. Walaupun tidak dinafikan, maksudnya saya rasa kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain lah. Macam sekarang memang sangat didominasi pendapat saya oleh orang tua. Macam kami pun orang muda, tak ada pun macam yang Datuk kata satu gerakan baru seperti apa ABIM, AYC, apa-apa yang ditimbulkan dan boleh orang percaya kepada gerakan tersebut. Mungkin seperti yang Dr. Rahim cakap tadi, YB Syed Saddiq
cuba menubuhkan satu gerakan muda. Tapi sejauh mana orang percaya kepada gerakan tersebut? Saya rasa dia masih dibayangi oleh ahli-ahli politik senior di belakangnya. Yang actually kami rasa dia dipergunakan lah, bukannya itu daripada effort dia sendiri. Itu mungkin pada pendapat saya lah. Di sini boleh bagi sebab saya nak tahu pendapat anda, bukan pendapat dalam buku. Itu mungkin pendapat saya silap sebab kita bukannya tahu semua dan mungkin saya juga bukan seorang yang rajin membaca dan mengikuti isu-isu semasa begitu tekun. Mungkin sebagai orang awam yang kurang pendedahan dan kurang tahu apa sebenarnya yang berlaku, itu yang saya rasakan lah dan saya bayangkan apa yang terjadi sekarang. Okey, Dr. Sofia, nak sambung ke nak saya soal? Boleh je mana-mana, Datuk. Sambung dulu. Ha. Okay. Daripada apa yang dah dikongsikan oleh ahli panel sebentar tadi, saya bersetuju secara keseluruhannya, saya bersetuju dengan pendapat-pendapat ahli panel sebentar tadi, Dr. Akmal, Dr. Abdul Rahim dan juga Dr. Idil. Cuma saya melihat golongan muda ini daripada sudut yang lebih luas sebenarnya. Saya melihat movement ataupun pergerakan orang muda ni bukan hanya tertumpu kepada pertubuhan ataupun gerakan-gerakan yang berdaftar. Tetapi saya melihat a movement, yang youth movement ataupun pergerakan orang muda ini lebih kepada pergerakan secara kolektif, secara general sebagai rakyat, sebagai citizens. Okay, di mana walaupun kita boleh katakan orang muda hari ini kurang mendapat peluang untuk sama-sama bergerak membangunkan negara seperti mana ahli-ahli panel sebentar tadi katakan, tetapi pada pendapat saya sendiri, sebenarnya pada hari ini kita sudah melihat ruang itu ataupun jurang itu sebenarnya sudah semakin kecil kerana wujudnya ahli-ahli parlimen muda di dalam Dewan Rakyat. Okay? Dan yang paling penting ialah gol lebih muda. Okay? Yeah. Dan mereka yang berada di institusi pengajian tinggi secara kolektifnya menggunakan suara mereka, suara majoriti mereka untuk menentukan hala tuju negara pada hari ini. Jadi kalau kita lihat daripada sudut tersebut, sebenarnya golongan muda di Malaysia mempunyai a bigger power dari segi menentukan hala tuju ke mana kita nak pergi selepas ini. Jadi bila kita lihat, kalau kita ambil contoh YB Said Saddiq sebagai contoh, okey, untuk di mana dia telah menubuhkan sebuah parti baru dan keahliannya dalam kalangan golongan belia. Mungkin kita melihat perkara ini, ya betul, masih baru, tetapi sebenarnya kita boleh tengok parti ini boleh menjadi sebuah parti yang dominan satu hari nanti jika YB Said Saddiq berjaya untuk melahirkan sebuah aspirasi yang memang akan menaikkan semangat golongan muda yang rata-rata sebenarnya adalah majoriti dalam populasi Malaysia pada hari ini. So kuasa untuk memilih itu lebih besar sebenarnya. Itu yang saya nampak. Okay. Jadi banyak perkara ni. Soal mereka itu hanya membuntut politik. Soal mereka berada dalam keadaan selesa. Soal tidak ada pushy factor. Dan banyak-banyak masalah lagi. Jadi macam mana ni? Kita cuba santaikan sikit sebelum saya beralih kepada soalan saya yang kedua. Macam mana kita nak melihat sekarang ni? Saya rasa kita belum lagi menyempurnakan pandangan kita sebenar sama ada orang muda sudah membina platform sendiri dalam pergerakan ataupun masih lagi dalam keadaan yang sekadar mengikut. Hatta kalau Said Saddiq sekalipun, dia just react kepada keadaan politik dalam negara, iaitu sebahagian daripada pergerakan politik yang besar. Siapa dia nak mula dulu? Okay, Prof. Saya okay. Okay. Yeah.
kita sendiri lah sebagai barisan akademik, kita melihat benda ni di mata kaca kita kan, sebagai akademik, dan kita pula dengan tanggungjawab kita sebagai agent of transformation, iaitu pelajar-pelajar kita universiti. Saya rasa di situlah peranan kita kena jelas untuk membimbing anak-anak didik kita supaya yang muda-muda lah, generasi yang akan jadi pelapis generasi negara, untuk ada kesedaran lebih tinggi lah dari segi dari segi mereka kena yakin dengan kemampuan diri mereka. Selepas mereka keluar, okay, mereka kena yakin dengan kemampuan diri mereka. Mereka kena ada jiwa yang besar, okay, jiwa bukan hanya memikirkan personal agenda, tetapi meletakkan diri itu kepada negara utamanya. Sekiranya mereka berminat ke arah seperti itulah, kecerungan ke arah situ, politik sebagainya. Dan itulah saya rasa, kalau macam saya sendirilah, saya pun kalau dalam kelas selalulah kalau sebelum mula kelas, saya akan mulakan dengan sedikit tazkirah dulu dengan student saya. So kurang ini 10 minit. Jadi antara topik yang saya suka, selalunya saya berkaitan dengan ummah lah, iaitu perpaduan. Untuk perpaduan ummah Ya, jadi saya lihat peranan kita sebagai ahli akademik di sini kita boleh membantu memberi kesedaran pada anak-anak didik kita supaya mereka lebih bersatu hati, lebih meletakkan kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan peribadi. Dan itulah berani meletakkan dalam diri mereka dalam keadaan yang penuh dengan cabaran pada masa kini lah, iaitu bila mereka nak mulakan sesuatu, bukan sesuatu yang mudah kan, bila nak mulakan sesuatu bila habis belajar. So jadi saya rasa pada masa kini untuk saya, itulah peranan yang saya lakukan lah. Jadi sebab saya dah lihat apa yang berlaku sekarang ni, melihat pemuda tidak begitu nyaring taringnya, jadi kita perlu menyuntik semangat pada anak-anak kita supaya mereka lah yang akan kita jadikan sebagai harapan untuk masa depan negara kita. Itu dari saya, Prof. Ya, saya tengok macam ni kan, bila saya screen balik gambar-gambar para pemimpin kita sekarang ni yang masih aktif. Tapi katakanlah Tun Mahathir, dia jadi Perdana Menteri, umur dia berapa? Kemudian Anwar Ibrahim boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Kemudian Musa Hitam jadi Timbalan Perdana Menteri, umur berapa? Tengku Razali, tengok satu ucapan dalam parlimen tu, masih muda lagi. Tapi saya tak nampak. Macam mana ni? Adakah betul-betul kerana dominasi orang tua ataupun orang muda gagal mengambil tempat? Kalau macam satu buku Tun Mahathir, dia kata oleh kerana saya tahu soal pewarisan politik tu diberi kepada anak-anak ningrat, maka saya berjuang mati-matian untuk merebut kedudukan itu. Jadi benda tu ada ke di kalangan orang muda sekarang? Lain pada cerita Syed Saddiq kan? Okey Datuk, boleh saya? Boleh saya mencelah. Okey Dr. Sofia. Okey. Pada saya, kalau bila Datuk bertanya soalan seperti itu, pada saya kemungkinan sebab oleh kerana saya tidak berada dalam dunia politik, tetapi ini berdasarkan pemerhatian saya lah. Kalau kita lihat di negara-negara barat, okey, kita ada beberapa negara barat yang mana pemimpin mereka dalam kalangan orang muda. Okay, dan mereka mampu untuk memimpin dan mentadbir negara tersebut dengan baik. Yeah. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia pada saat ini, di mana pemimpin-pemimpin kita dalam kalangan golongan, kita boleh katakan golongan tua, dan golongan muda hanya diberikan sedikit ruang, okay, untuk sama-sama mentadbir negara. Jadi pada pendapat peribadi saya sendiri, dalam konteks Malaysia, ada besar kemungkinan para pemimpin pada hari ini, iaitu golongan tua, masih takut dengan sama ada mereka takut dengan bayang-bayang sendiri ataupun mereka masih belum mempunyai 100% trust terhadap golongan muda. Kemampuan golongan muda untuk mentadbir mungkin masih diragui, berkemungkinan kerana budaya dalam negara kita pemimpin dalam kalangan orang tua. Jadi sedangkan pada hari ini golongan muda, kita tak boleh nafikan golongan muda pada hari ini mereka semakin matang, mereka semakin bijak dan mereka sebenarnya bergerak seiring dengan aspirasi kerajaan. Cuma peluang itu saya tidak kata disekat, tetapi mungkin tidak, belum lagi diberikan atas faktor-faktor yang saya sebutkan tadilah. Okey, siapa nak sambung?
Datuk izinkan saya mencelah. Okey. Pada saya, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya ini berkaitan dengan soal jati diri anak muda sendiri, generasi anak muda sendiri. Sebenarnya anak muda ini perlu diberikan kefahaman, kefahaman yang jitu tentang apakah sebenarnya peranan mereka dalam masyarakat, apakah tujuan mereka dalam kehidupan ini, apakah yang mereka perlu buat untuk memajukan masyarakat contohnya ataupun memajukan negara. Jadi di sini kita melihat peranan golongan tua juga sangat penting untuk membantu golongan muda ini. Kerana mereka mungkin kurang faham. Mereka tidak kenal jati diri mereka sendiri. Mereka tidak ada jati diri mereka sendiri. Itu pendapat saya, Datuk. Jadi di sini golongan tua perlu membantu golongan anak muda ini supaya faham apakah yang sebenarnya kita memperjuangkan, apakah sebenarnya tanggungjawab mereka, apakah sebenarnya sumbangan yang perlu mereka lakukan dalam memajukan negara, contohnya dalam memajukan masyarakat. Saya bercakap secara general, Datuk. Jadi di situ penting, contohnya dalam organisasi, penglibatan orang muda ni sebenarnya perlu ditekankan lebih awal daripada oleh golongan tua sebenarnya. Dari situ mereka akan faham, mereka akan jelas apakah matlamat, contohnya apakah tujuan, objektif organisasi tersebut. Jadi saya menekankan soal jati diri yang kurang di kalangan anak muda disebabkan mereka tidak jelas apakah tujuan mereka sebenarnya, apakah matlamat sebenar mereka. Wallahualam. Okey, Dr. Idil, dua kali angkat jari tadi. Macam mana? Sekali je. Sekali. Datuk, okey, mungkin saya bersetuju dengan semua ahli panel dengan pendapat tentang golongan muda dan tua ni. Cuma yang Datuk cakap tadi, kemungkinan yang mana satu, sama ada orang muda ni tak cukup hebat untuk jadi seperti orang muda sebelum ni, ataupun orang tua yang terlampau dominan sehingga tak ada ruang untuk orang muda tu ke hadapan. Pada saya sendiri tak tahu jawapannya. Tapi pada pemerhatian saya, yang saya lihat, masyarakat masih belum terbuka kebanyakannya untuk menerima orang muda. Cuba kita lihat sendiri waktu Pakatan Harapan memerintah, ramai sangat orang-orang muda yang dijadikan menteri. Dan mereka agak baik dalam memerintah negara. Tapi bila dengan datangnya cerita-cerita yang tidak elok, terus datangnya persepsi yang tidak baik kepada golongan muda, katakanlah kurang pengalaman, katakanlah tidak cukup ilmu, macam-macam lagi lah Tok Mahan. Saya rasa pada masa tu agak bagus juga. Cuba kita lihat sendiri di dalam parti-parti politik, beberapa figure-figure yang hebat lah. Kalau dalam UMNO mungkin menurut saya punya pendapat lah, mungkin YB Khairi Jamaluddin, Dr. Ashraf Wajdi. Tapi masih belum boleh diterima oleh mereka agak belum hebat. Belum diterima ke ataupun mereka itu teragak-agak? Itu saya tak tahu. Itu yang dua faktor yang Datuk cakap tadi lah. Sama ada mereka belum cukup hebat seperti pemimpin-pemimpin muda sebelum ni, ataupun hampir tak ada ruang dan ruang ni terus disekat untuk mereka terus maju lah. Tapi pada pendapat saya, Pakatan Harapan dulu ramai yang muda-muda, even menteri-menteri mereka, daripada Menteri Pendidikan, Menteri Sains dan Alam Sekitar, semua orang muda yang berjaya menambah baik keadaan negara pada masa itu, menurut pendapat saya lah. Okay. Saya dengar komen-komen daripada ibu bapa lah terhadap anak-anak mereka, generasi muda. Dia kata budak-budak sekarang malas. Lembek. Lembek, tak bersungguh. Dan apa semua sekali lah. Saya bukan saja di kalangan orang Melayu, pada kalangan saya orang Cina pun dia kata generasi dia dulu cukup kuat bekerja sebab tu dia boleh mencapai. Tapi sekarang ni dia kata apa bezanya antara Melayu dengan bukan Melayu, Cina apa semua sekarang. Dia kata sama sajalah. Macam mana ni? Jati diri ke? Tidak ada kesungguhan ke? Keselesaan ke? Atau apa ni? Kerana dah selesa. Saya rasa disebabkan faktor keselesaan tu adalah faktor utamalah. Sebab kita melihat ramai generasi muda kini yang mungkin dibesarkan oleh keluarga yang lebih berjaya lah daripada sebelumnya, generasi sebelumnya.
So akhirnya mereka mendapat pendidikan cukup dan segalanya. Kan jadi jadi saya lihat di situ mungkin beri satu kesan kepada jati diri. Sebab pas untuk suatu anak muda tu. Jadi dan kita lihat yang kata lembik tu saya selalu dengar lah. Generasi muda sekarang lembik, tak tahan dengan tekanan apa semua. Tapi saya as itulah sebagai saya sendiri, sebagai kita sendiri sebagai akademik, kita tak boleh terlalu berfikiran negatif lah dengan pandangan-pandangan serong sebegitu. Jadi kita kena instead of kita menggunakan, baca saya sendiri lah, kalau saya memberi nasihat kepada anak-anak muda saya, anak-anak didik saya, saya tidak suka memberi dalam sudut pandangan negatif. Saya suka melihat pada sudut pandangan reverse psychology atau pandangan yang positif. Dan sebenarnya macam saya sendiri, saya rasa apa yang saya alami, kejayaan yang saya dapat pada masa kini adalah berkaitan dengan pembentukan jati diri yang sama ada yang dibentuk oleh ibu bapa saya dan juga guru sekolah. Menyebabkan saya punya ketahanan ketika di zaman belajar di ketika universiti itu memang cukup hebat. Saya punya ketahanan dari segi belajar sebagainya dan menjadikan diri saya sekarang. Sebab saya dulu bukanlah seorang pelajar yang cemerlang ketika di alam universiti. Saya adalah pelajar average sebenarnya. Tapi jati diri itu membuat. Okeylah, kita berpindah kepada soalan kedua. Baik. Saya tanya di sini, sama ada bergerak ke depan maupun ke belakang. Sebab dalam kalau saya perincikan persoalan pertama tadi, saya belum lagi bangkit soal dada, soal yang negatif ni kan. Soal apa tu, mak rempit dan soal-soal macam-macam lagi. Jadi kalau kita campur semua sekali itu, mungkin kita boleh buat kesimpulan sama ada orang muda sekarang ni ada bergerak ke depan atau statik. Malah kalau statik tu dia undur ke belakang lah. Jadi sama ada ke depan atau statik atau ke belakang, apakah semua pergerakan ini berasaskan kepada perancangan yang jelas? Ataupun terjadi begitu saja sebagai sunnah alam? Perubahan. Nah, kita santailah. Siapa dia dulu, siapa dia kena, tak kira lah. Okey, Datuk. Sebenarnya, pada asasnya, pergerakan generasi muda ni dapat disifatkan sebagai, maksudnya, dengan perancangan yang tidak, perancangan? Tidak dikatakan perancangan yang rapi ataupun tidak rapi. Sebenarnya, ini bergantung kepada matlamat pergerakan generasi muda itu sendiri. Saya bagi contoh di sini, sekiranya pergerakan generasi muda itu bermatlamat sederhana ataupun tidak bersifat jangka panjang, jadi pergerakan ini adalah merupakan pergerakan yang jadi matlamat ke arah mencapai matlamat itu adalah dirancanglah. Okey, sekiranya perancangan kerana apa Datuk? Sebenarnya generasi muda ini sebenarnya adalah mereka ini sebenarnya ada terabai ataupun ada kekosongan jiwa. Contoh tak semualah saya kata ini secara general. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kekosongan itu. Kadang-kadang kebetulan dengan minat mereka. Minat ataupun kecenderungan mereka secara insani. Jadi mereka adalah manusia yang bertindak mengikut pilihan dan memilih itu adalah sunnah alam manusia. Okey, kesimpulannya apa yang saya nak katakan di sini adalah pergerakan anak muda. Yes, betul. Yang mengikut perancangan tetapi berdasarkan pilihan sendiri. Ini adalah fitrah mereka lah untuk memilih. Memilih itu adalah satu sunnah. Sunnah alam manusia, bagi manusia, fitrah lah. Berdasarkan sumber yang terhampir dengan mereka. Jadi pergerakan orang muda ini dalam organisasi contohnya, tentu mungkin merupakan pergerakan yang terancang, rapi. Okey, dalam organisasi, mungkin perancangan ini adalah perancangan, pergerakan generasi muda adalah perancangan yang yang rapi, mempunyai perancangan yang rapi kerana matlamat organisasi itu adalah matlamat yang jangka panjang. Penuh dengan visi dan misi. Contohnya, sekiranya pergerakan generasi muda yang tidak mempunyai matlamat, contohnya organisasi muda, contohnya geng warung, mereka tidak ada matlamat. Jadi sudah tentu tidak ada perancangan.
mengapa ada perlu perancangan sedangkan matlamat tidak ada. Sekiranya contohnya, contohlah saya bagi golongan generasi muda, contohnya Cak Lempong contohnya. Mereka, apakah matlamat mereka terlibat dalam Cak Lempong contohnya? Jadi matlamat mereka ini sebenarnya adalah untuk mencapai kejuaraan ataupun kejayaan. Jadi di situ sudah perancangan. Tapi perancangan mereka adalah bersifat perancangan, tidak tahu nak dikatakan sama ada perancangan rapi atau tidak. Yang pasti ada perancangan untuk mencapai matlamat tersebut. Saya maksudkan macam perancangan tadi macam ni. Kalau kita nak bermain drama, kita ada skrip. Dan kita ikut, kita follow skrip itu sebab kita dah tahu ini akan jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Itu kalau kita ada perancangan yang betul-betul. Kemudian soal tidak adanya tokoh-tokoh yang boleh kita tunjulkan. Sama ada tokoh politik ke, tokoh ekonomi ke, tokoh sosial ke. Ini yang menjadi masalah sekarangnya. Datuk, boleh saya celah sikit? Okey. Kalau kita tengok sebenarnya Datuk dan ahli-ahli panel, peranan media, peranan belia ataupun peranan orang muda di negara kita ni sebenarnya memang telah pun diiktiraf oleh kerajaan. Okey. Kenapa saya katakan telah pun mendapat pengiktirafan? Kerana kalau kita tengok dari sudut ekonomi sekalipun, golongan belia ini mewakili lebih 50% populasi produktif ataupun golongan yang bekerja. Okey, sama ada di sektor awam mahupun swasta. Kemudian dari segi politik pun idea dan suara kami generasi muda ini sebenarnya sudah mula didengari melalui wakil-wakil yang dipilih rakyat, iaitu ahli-ahli parlimen yang ada dalam Dewan Rakyat. Cuma ruang dan peluang seperti yang kita dah bincangkan tadi mungkin masih kurang. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada pengiktirafan ini, saya tak nampak kenapa kita boleh katakan pergerakan-pergerakan orang muda ini tidak ada perancangan. Sebenarnya memang ada perancangan dan perancangan ini sebenarnya telah disusun oleh golongan tua sendiri. Cuma tinggal lagi golongan muda perlu untuk merencana perancangan tersebut ataupun merealisasikan perancangan tersebut mengikut mengikut mood ataupun mengikut acuan mereka sendiri, yang mana acuan tersebut mestilah mengikut peredaran semasa, kehendak mereka, aspirasi mereka, expectation mereka, apa yang mereka inginkan untuk mereka berada dalam sebuah negara yang harmoni contohnya. So itu adalah pendapat saya. Jadi kalau kita cakap pasal perancangan itu memang sudah ada. Tinggal lagi bagaimana kita hendak menggunakan perancangan yang disediakan untuk kita, untuk golongan muda, untuk menjadi kita lebih terhadapan dari secara positif lah. Itu perancangan yang dibuat oleh orang-orang tua, yang disediakan oleh orang-orang tua untuk orang-orang muda melaksanakannya. Yang dirancang oleh orang muda sendiri? Yang dirancang oleh orang muda sendiri itulah wujud hasil. Pada saya Datuk, apa sahaja yang dirancang oleh orang muda hari ini sebenarnya bertitik tolak daripada apa yang dihasratkan oleh orang tua juga sebenarnya. Tidak akan berlaku pergerakan orang muda tanpa aspirasi orang tua. Itu yang saya nampak. Bagaimana orang muda ini sebenarnya, walau jauh sejauh mana mereka bergerak, selaju mana pun mereka bergerak, mereka tidak boleh lupakan panduan, nasihat yang disediakan, yang diberikan oleh orang tua. Dan tidak semua yang dilakukan oleh orang tua itu salah. Tidak semua sejarah orang tua itu adalah sejarah yang korup, kita kata. Tidak, okey? Banyak kejayaan-kejayaan orang tua yang perlu menjadi sumber inspirasi kepada orang muda hari ini. Okey, siapa nak sambung ni? Tak payah saya minta lah, sambunglah, sambung terus. Okey, boleh saya sambung sedikit? Tak payah minta, terus sambung. Macam yang Datuk kata tadi, mungkin bila kita melihat dari skala besar lah, kita nampak memang kekurangan orang-orang muda yang berpotensi untuk mentadbir negara dan mentadbir apa yang kita katakan tadi lah. Tapi mungkin bila kita lihat dari skala yang lebih kecil, orang muda memang jauh terkehadapan juga. Boleh kita lihat dari segi contohnya dari
industri macam swasta, di tempat-tempat kerja swasta. Ramai yang mana pengarah urusan CEO mereka adalah daripada golongan-golongan muda yang belum sampai umur 40 tahun pun, yang memegang menjadi ketua-ketua kepada organisasi-organisasi yang besar. Mungkin mereka ni hebat, tapi mereka nampak bila mereka menceburkan diri dalam bidang-bidang seperti gerakan yang kita perkatakan tadi, mungkin menutup peluang-peluang mereka untuk lebih ke hadapan. Sebab saya sendiri kenal berapa ramai gerakan-gerakan pelajar yang menyertai gerakan yang hebat-hebat, tapi mereka meninggalkan aliran ini walaupun tidak sepenuhnya dan menceburi bidang-bidang seperti itu di agensi-agensi swasta yang mana mereka boleh menjadi ketua-ketua yang hebat, yang mana sumbangan mereka lebih dihargai di situ berbanding bila mereka join gerakan-gerakan yang kita katakan sebagai gerakan politik atau NGO-NGO yang mungkin terlalu didominasi oleh orang-orang golongan tua, di mana dia punya goal kalau di institusi swasta adalah keuntungan ataupun duit. Siapa sahaja yang boleh membawa keuntungan kepada syarikat, mereka akan beri nilai kepada mereka. Maksudnya lebih adil untuk dia bagi peluang berbanding dengan macam dalam politik ataupun NGO ni. Kita tak ada satu macam kata apa yang kita perlu capai untuk menjadi ketua dalam sesuatu parti politik tu atau organisasi itu sendiri. Mungkin kita ada ramai orang muda yang hebat-hebat, tapi mereka tidak di dalam gerakan-gerakan yang politik, NGOs atau apa-apa yang kita perkatakan tadi lah. Mereka kebanyakannya dah ada di institusi-institusi swasta yang mana semangat mereka lebih dihargai. Betul. Saya nak tambah, bila saya tanya pun pada rata-rata pelajar saya, mereka pun mengatakan benda yang sama. Mereka makin lama makin kurang berminat dengan politik. Mereka tidak suka terlibat dengan mana-mana politik. Even kalau kita lihat pada laporan sebelum ni, dari segi kesedaran pemuda untuk mengundi pun agak rendah di kalangan sebagai contoh. Jadi bagaimana kalau yang segala apa ni adunan yang diberi oleh orang tua kepada yang muda untuk melahirkan generasi yang datang tu, mungkin akan tidak juga berjaya kalau yang muda ni akhirnya mereka nak bekerja sendiri, mereka tidak berminat dengan apa-apa entiti pergerakan sebab mereka nampak kancah politik tu kebukan, nampaknya lebih jelas daripada yang kebaikan yang mereka lihat pada situasi. Jadi realiti politik dalam negara kita sekarang tidak membantu orang-orang muda untuk muncul sebagai tokoh-tokoh yang dihormati. Gitu. Bukan tidak membantu, Datuk. Tapi saya lihat seperti yang saya katakan tadi, peluang itu belum diberikan sepenuhnya lagi. Mungkin kerana budaya kita, konteks budaya kita yang mana sejak dahulu lagi kepimpinan negara didominasi oleh golongan tua. Jadi golongan tua hari ini yang mendominasi kepimpinan negara tidak memberikan ruang itu kepada golongan muda. Maka golongan muda yang bijak pandai tadi pergi menyumbang kepada masyarakat dalam bentuk lain, okay? Menjadi CEO bank dan sebagainya. Okey, ada tambahan lagi? Okey, kalau ada perancangan sama ada dirancang oleh orang tua atau oleh orang muda, soalnya, adakah perancangan itu mengambil kira kedudukan bahawa orang muda itu sebenarnya pewaris yang mewarisi segala nilai-nilai warisan yang ada daripada satu generasi ke satu generasi? Sebab saya duduk dengar orang muda ni, dia kata sejarah tu, jangan kita fikirkan sejarah tu apa yang telah berlalu. Kena tengok hari ni. Soalnya, adakah peranan soal apa tu pewarisan itu, soal kesinambungan antara orang tua dengan orang muda tu dihayati dalam perancangan tu? Menurut pendapat saya tentang kesinambungan ni, kebanyakannya golongan-golongan tua ni telah cuba mencari pewaris-pewaris mereka. Maksudnya dia punya semasa golongan-golongan muda ni masih di universiti. Maksudnya dia cuba seperti parti-parti politik. Dia sudah ada macam sayap-sayap di universiti masing-masing, gerakan-gerakan anak muda yang sepatutnya bersama mereka sebaik saja mereka selesailah dan belajar. Dan mungkin masih ada sampai sekarang.
Dan itu yang saya rasa mereka cuba mengadakan kesinambungan daripada golongan tua dan golongan muda. Tapi bila golongan muda yang hebat-hebat ini cuba atau memberi cadangan ataupun mencadangkan sesuatu yang berlainan daripada apa yang mereka biasa lakukan, dan mereka suka untuk terima bila yang ketua kepada organisasi-organisasi tersebut ni adalah orang yang mungkin tidak begitu, pada saya tidak begitu cerdik lah. Tapi dia mengetahui atau mengapalai sesuatu organisasi dan dia tidak menghargai kecerdikan-kecerdikan yang ada pada orang bawahannya. So menjadikan tak ada benda tu terputus. Dan apa yang berlaku, orang-orang yang agak lebih lemah lah yang akan menjadi penyambung kepada mereka. Dan itulah yang terjadi sekarang yang kita kenal. Sebahagian daripada ahli politik saya sendiri kenal lah masa mereka di peringkat universiti, macam mana mereka tu. Dan sekarang mereka menjadi ketua di beberapa organisasi dan juga di dalam parti politik itu sendirilah. Dan kita tahu cara pemikiran mereka dan apa yang mereka boleh buat, dan itu yang menjadikan isu besar yang berlaku, apa yang kita hadapi sekarang menurut pendapat saya. Wallahualam. Ya. Yeah. Saya tengok dalam masyarakat kita, sebab politik tak stabil tu kerana politik itu dibiarkan bersendirian tanpa sokongan-sokongan barisan kedua, barisan ketiga dan sebagainya. Tidakkah ini adalah tanggungjawab orang muda sebelum dia masuk politik? Dia memimpin, maknanya barisan kedua dulu, misalnya pertubuhan-pertubuhan belia yang cukup kuat sampai boleh memberi nasihat kepada orang politik atasan. Sekarang tidak ada sengkel lain yang betul-betul. Bagaimana? Saya rasa apa yang Datuk nyatakan itu, benda tu berlaku sebelum ini, zaman Anwar Ibrahim memimpin ABIM. Okay? Tetapi hari ini sejujurnya saya kena admit lah, pergerakan itu tidak wujud, sedemikian tidak wujud. Di mana mereka, golongan muda yang berminat dengan politik itu, mereka terus jump from the university, terus jump ke bidang politik tanpa mereka berada di second liner ataupun third liner untuk memimpin golongan muda secara umum. Ini perkara yang saya rasa golongan muda kami semua kena admit lah. Mungkin banyak faktor lah yang mempengaruhi ataupun terjadinya sedemikian. Dan mungkin ahli-ahli panel yang lain boleh untuk tidak bersetuju dengan saya juga. Ya, saya lakukan. Sambung, ha. Datuk, saya ingin menjawab kepada persoalan Datuk tadi yang awal tadi, sama ada pergerakan generasi muda ini perlu mengambil kira kedudukan mereka ini adalah sebagai pewaris kepada generasi tua. Jadi pada pendapat saya, seharusnya anak muda ini mengambil kira perkara ini. Mereka kena tahu bahawa mereka ini adalah pewaris generasi tua. Okey, jadi ini kerana generasi tua kan, contohnya dalam konteks kemerdekaan dan keamanan negara kita Malaysia, contohnya keamanan, kesejahteraan negara kita ini sebenarnya tidak datang percuma, malah ia dibayar ataupun ia ada hasil usaha dan keringat generasi tua. Jadi generasi muda perlu mengingatinya, perlu mengingati usaha-usaha yang dilakukan oleh generasi tua. Begitu juga dengan apa bentuk pergerakan yang dilakukan oleh generasi muda, mereka perlu mengambil kira usaha-usaha murni yang saya katakan tadi yang dilakukan oleh generasi tua demi kepentingan bersama, demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan negara. Sekurang-kurangnya generasi muda ini perlu mewarisi semangat yang ada pada generasi tua ataupun cara berfikir, bagaimana generasi tua berfikir, dan juga daya juang, semangat kecekalan mereka dalam setiap pergerakan yang mereka lakukan, anak-anak muda inilah. Jadi soal kesinambungan ini sebenarnya bergantung kepada diri anak muda tersebut. Apakah mereka faham, seperti yang saya kata pada awal tadi, apakah mereka ini faham tentang diri mereka, siapa mereka, di mana kedudukan mereka, apakah peranan mereka, tujuan hidup mereka. Okey, jadi nilai-nilai inilah sebenarnya yang menentukan sama ada kesinambungan generasi tua itu akan diteruskan ataupun tidak. Sekiranya mereka faham
InsyaAllah. Itu insyaAllah. Saya bakit macam inilah. Saya nak bagi dua contoh. Satu, tentang dasar pendidikan negara. Sejauh mana anak-anak muda sekarang ini dalam perancangan mereka mengambil kira penyata Razak dengan penyata Rahman Talib? Itu mana saya tengok sekarang ini perancangan-perancangan orang muda, katalah orang-orang pegawai-pegawai muda di kementerian, di mana dia perancangan, dia hanya melihat kepada perancangan semasa yang semua sekali dia wariskan daripada balik belajar di England, balik belajar di Europe, belajar di Amerika, di Timur Tengah. Dia cuba wariskan, dia cuba terapkan. Tak ramai orang refer kepada penyata Razak, penyata apa semua sekali. Misal lagi tahun 60-an, Menteri Khair Johari pada waktu itu buat satu kesilapan sehingga menyebabkan Jawi itu, tulisan Jawi, terkebelakang, tertinggal. Kemudian sekarang ini, yang duk bangkit tentang tulisan-tulisan Jawi ni orang tua-tua macam saya. Macam Tan Sri Rai Yate, macam geng-geng yang sudah nganguk orang dan semua kan, kan. Jadi ini kita katakan kesinambungan itu tidak berlaku. Betul Prof. Mungkin ada orang kata, saya tak nak cakap lah dia suatu kegagalan lah, sebab saya rasa mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang menyebabkan lemahnya yang dialami, yang dihayati oleh orang masa dahulu lah, orang-orang tua dalam, dari segi berbanyak sektor lah, dari segi itulah pembangunan negara, dari segi penghayatan pada kesatuan ekonomi, politiknya. Jadi tapi bila sebut pasal dasar pendidikan negara semua pun, basically kita di peringkat universiti pun memang kita dah melatih pelajar-pelajar yang terpilih untuk menjadi pemimpin pelajar kan. So mereka pula pun ada, mereka pun juga telah diberi pendedahan tentang kepimpinan, pelbagai kursus dan sebagainya untuk mereka mengasah bakat mereka sebagai pemimpin. Cuma kadang-kadang saya lihat setiap universiti kita ada barisan YDP dan sebagainya, tapi saya tak nampak ke mana perginya mereka ni semua. Adakah selepas mereka habis tamat belajar universiti, seterusnya mereka akan bekerja di industri yang dah tidak pun menjadi peneraju kepada barisan para politik pada masa kini. So itu ini Dr. Hafiz, pengalaman saya secara peribadilah. Duduk jadi cikgu di Akademi Islam ni kan. Yang cergas dalam kampus bila keluar lembek. Yang dalam kampus tu tak begitu cergas sangat, tak begitu munjur sangat, bila dia keluar yang tu yang jadi. Pasal apa tu? Saya bagi sikit pengalaman lah. Kadang-kadang yang duk aktif-aktif dalam kampus tu, dia jumpa buat apa sekarang? Begitulah, duk makan gaji biasa. Tapi yang something dalam kampus tu, dia boleh naik. Ini pengalaman saya dengan belajar saya lah, Idil. Betul. Tak tahulah, macam mana. Betul, Datuk. Mungkin yang pelajar yang dikatakan something tu, sebenarnya dia sangat berbakat dan ada kreativiti. Bukan something lah, maknanya yang agak apalah. Yang agak nakal. Saya rasa dia berbakat dan pandai. Cuma sistem pendidikan kita tidak menghargai bakat-bakat yang ada macam tu lah. Macam yang Datuk sendiri cakap pasal penyata Razak, penyata Rahman Talib. Macam saya sendiri merasakan saya adalah produk yang gagal dari segi bahasa Melayu sendiri. Maksudnya saya tidak mampu untuk bercakap bahasa Melayu yang baik macam orang di negara-negara barat bercakap dalam bahasa mereka. Maksudnya mungkin kekurangan vocabulary yang saya sendiri tak fasih, walaupun saya masuk pidato syarahan dan macam-macam, tapi masih saya rasa bahasa saya agak lemah dalam berkomunikasi lah. Kekurangan vocabulary. Dan saya nampak apa yang ada sekarang, kita tidak fokus kepada benda yang utama, masing-masing lebih kepada agenda masing-masing dan kepentingan diri sendiri. Bila saya dapat peluang pergi ke UK baru-baru ni, jumpa salah seorang pengarah kepada Oxford Centre for Islamic Studies, saya dapat berbual dengan beliau lah. Dia kata kita di Malaysia kurang serius dalam, macam katakan kita asyik bercakap pasal ketuanan Melayu, tapi berapa banyak yang kita laburkan
untuk belajar tentang sosiologi dan antropologi Melayu itu sendiri. Hmm. Kita banyak lebih kepada benda-benda yang macam kita kata sains, apa tu perubatan, dia kata kurang sangat dia nak apa tu laburkan, sebab dia kata dengan ilmu sahaja yang kita boleh bina kembali satu ketuanan yang kita katakan tu lah, macam kita nak bina balik apa yang Melayu yang hebat tu, dia kata perlu dengan ilmu, tapi amat kurang kita laburkan duit untuk memahami ilmu dalam membina ketuanan atau apa sajalah yang diperkatakan. Mungkin kita salah fokus lah. Ya. Saya setuju dengan pendapat Dr. Adil tadi. Tapi saya lihat di sini apa yang berlaku sebagaimana yang Dr. Adil sampaikan tadi, kongsikan tadi, ada kemungkinan kesilapan di pihak kepimpinan negara sebelum ini kerana memberi fokus yang lebih kepada bidang-bidang tertentu. Okay, seperti bidang sains contohnya. Kalau kita lihat di universiti di mana saya saya punya first degree dulu pun, Universiti Islam Antarabangsa, masa zaman when I was a student, zaman saya student dulu pun ada kursus filosofi. Tetapi kemudian beberapa ketika kursus tersebut telah dimansuhkan ataupun dijumutkan, saya tak pasti, dan tidak ada. Sedangkan khusus filosofi ataupun program filosofi itu adalah suatu orang kata foundation untuk kita melahirkan seorang pemimpin, seorang pemikir. Jadi apabila kepimpinan sebelum ini begitu memberi fokus kepada bidang-bidang sains dan teknologi, maka orang muda yang lahir hasil daripada pendidikan sedemikian memberi fokus kepada bidang-bidang tersebut. Jadi bila mereka keluar bergraduasi, mereka meletakkan diri mereka aim, KPI mereka untuk berjaya dalam bidang-bidang tersebut. Maka kita kehilangan pemimpin yang betul-betul ataupun pewaris kepimpinan yang betul-betul mempunyai daya pemikir yang kritis, yang bagus, kerana mereka telah beralih arah. Itu pendapat saya. Macam mana tu? Soal maknanya tidak ada konsisten dasar di kalangan orang-orang tua yang sehingga menyebabkan orang muda tu sekali ke situ, sekali ke sini. Begitu tak? Betul lah. Siapa nak sambung ni? Okey. Saya beralih kepada satu perkara lain. Kalau dah okey di situ, dalam membuat perancangan, beraktiviti, mencari kedudukan dan sebagainya, saya nak tahu perasaan orang muda terhadap orang tua. Ini saya nak belajar ni. Jadi dalam perancangan tu, saya sebutkan dari segi pewarisan, kesinambungan. Tapi pandangan orang muda sendiri, dia tengok pada orang tua. Sama ada orang tua ini dalam dia mencari apa tu kejayaan orang muda ni, dia tengok orang muda ni, orang tua ni, sama ada misalnya pembimbing atau pemudahcara ataupun sebagai panduan sejarah. Kita belajar daripada sejarah, kita belajar pada orang tua kita, walaupun dia tidak pandu, tapi kita melihat macam mana Tengku memperjuangkan kemerdekaan dengan kebijaksanaan dan kesederhanaan misalnya, sehingga kita boleh merdeka tanpa setitik darah pun, tidak seperti sesetengah orang lain misalnya di Indonesia, perang dengan Belanda, di Algeria berjuta-juta mati rakyat kerana nak mencapai kemerdekaan, ataupun sebagai tidak ada apa-apa, tidak ada, kita letaklah di situ macam barang lusuh. Orang kata macam Quran buruk, hormat tetapi duduk di situlah. Jangan perkiraan kita buat sama kita orang-orang muda ataupun sebagai musuh. Tidak. Mana satu yang sebenarnya? Kita melihat dari segi realiti, jangan melihat pada teori, pada realiti sebenar. Pada pendapat saya, Datuk. Ya, setiap pergerakan setuju. Saya berpendapat bahawa setiap pergerakan anak muda ini perlu mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada generasi muda dahulu.
ataupun pada generasi tua sebagai salah satu sumber panduan ataupun rujukan ataupun pemudah cara. Tapi soalnya Dr. Akmal, perlu tu perlu. Sama ada berlaku ataupun tidak berlaku secara realitinya. Itu secara, okey Datuk. Sebenarnya ia bergantung lah Datuk kepada bagaimana cara orang tua itu bertindak sebenarnya. Pada masa sekarang contohnya. Sekiranya orang tua, generasi tua, orang mereka golongan ini bertindak secara ikhlas dan telus dalam tindakan mereka, jadi orang muda akan ambil iktibar daripadanya walaupun keputusan yang mereka lakukan itu gagal. Mereka akan, orang muda akan mengambil tindakan, akan mengambil pengajaran daripada situ. Kerana apa? Kerana tindakan mereka disertai dengan nilai yang jujur, ikhlas, mana dan sebagainya. Tetapi sekiranya berjaya, tindakan generasi tua berjaya dalam gerakan, tetapi contohnya dikaburi oleh pelbagai muslihat dan penipuan, jadi orang tua tidak akan dikenang. Alam, tapi ini pendapat saya lah. Dan lebih teruk dari itu, orang muda akan mewarisi kebobrokan yang ditinggalkan, kesan negatif yang ditinggalkan, dan tidak mustahil dia akan dibudayakan oleh generasi yang akan datang seterusnya. Itu pendapat saya, Datuk. Okey, orang lain? Ya, Prof. Saya bersetuju juga dengan Dr. Sarah tu. Melihat balik kepada orang tua lah, maksudnya sini kita sebagai orang muda, saya percaya memang masih memerlukan kepimpinan, tunjuk ajar, dan kita dalam budaya kita sendiri pun. Nanti Dr. Hafiz, yang berlaku sebenarnya apa? Saya melihat pada masa kini orang muda masih mengikut tunjuk teladan daripada orang tua. Melihat orang tua sebagai pemudah cara dia, pembimbing dia, dan ya, sebagai pembimbing. Ya, betul. Saya nampak kita masih bergantung pada generasi tua untuk memimpin. Rata-rata yang saya lihat itu yang berlaku pada masa kini. Itu pandangan saya lah yang saya lihat. Ya. Kalau begitu, falsafah saya, antara orang muda dengan orang tua itu sama seperti sebuah sungai. Ada hulunya dan ada hilirnya. Kalau keruh di hulu, keruh di hilir, jernih di hulu, jernih di hilir. Maknanya kelemahan orang muda sekarang, bukan kerana orang muda saja, tapi kerana orang tua yang tidak ada wibawa dan yang cacat morba. Ya. Betul? Betul. Kalau teladan itu tidak baik, melihatkan pada contoh-contoh yang tidak baik, dia juga mungkin menghakislah jati diri yang muda yang menerima. Saya rasa itu boleh berlaku juga pada generasi muda. In case kalau generasi muda itu dikaburi juga dengan personal agenda. Datuk, saya berpendapat benda itu subjektif. Maksudnya, tengoklah pada bidang apa yang diperkatakan. Mungkin yang keruh-keruh tu bidang politik lah kot, saya rasa. Tapi tidak di bidang saya rasa. Okey, kita berhenti sekat poin ni, politik. Apa pandangan anda sekalian yang berbincang, berforum pada hari ini terhadap gelagat politik orang-orang tua dalam negara kita? Di akhir-akhir boleh ini. Saya bagi pendapat saya, Datuk? Boleh. Saya tak, Datuk mesti nak jawapan-jawapan yang jujur lah. Yalah, mesti dah. Dia bukan jawapan yang cover-cover lah. Okey, kalau jawapan jujur. Teori tak nak. Yang real, yang pandangan sendiri. Okey, pandangan pribadi saya, pandangan pribadi saya dan pandangan jujur saya. Suasana politik pada hari ini, sebagaimana yang saya ada kongsikan dengan Datuk masa sebelum kita memulakan forum kita, di mana sudah sampai satu tahap. Saya sebagai antara golongan belia sudah sampai satu tahap di mana kita boleh katakan agak bosan, agak fed up dengan kemelut politik yang berlaku pada hari ini. Kerana pemimpin negara kita terlalu mereka terlalu fokus kepada kepentingan politik mereka sendiri. Ya, kepentingan politik mereka sendiri tidak begitu menjaga rakyat dalam erti kata yang sebenar. Okey. Kerana bila kita lihat, saya bagi contoh honest example yang saya berikan, okey.
Pemimpin negara hari ini, pada saya melihat okey, mereka cukup menjaga kita dalam isu COVID. Tiba-tiba Sabah kena pilihan raya dan semua pergi ke Sabah tanpa mengambil kira situasi Sabah semasa itu adalah epicenter untuk COVID. Dan akhirnya bila mereka kembali ke Semenanjung, sekarang Selangor pun dah di KPD. Okey. Jadi saya melihat semua ini apa yang berlaku dalam situasi COVID yang third wave ini, saya meletakkan kesilapan besar kepada pemimpin negara sejujurnya. Tapi saya boleh tolong jawab bagi pihak orang politik. Yang di Sabah tu bukan kesalahan orang politik. Bila hakim buat keputusan, mesti boleh pilihan raya dibubarkan, maka orang politik terpaksa lah. Gimana? Mungkin keputusan kemungkinan keputusan hakim itu juga ada orang kata campur tangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga, Dato'. Oh gitu, ha? Macam kami, saya merasakan kenapa ia tidak ditangguhkan terlebih dahulu. Pandangan saya lah. Ya, kalau dia mengutamakan rakyat, patutnya dia tangguhkan dulu. Patutnya. Ataupun dia cuma macam apa tu, tetapkanlah orang luar tak boleh masuk. Cuma yang boleh berkempen orang dalam kawasan Sabah sahaja. Ni hari ni ni. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi jumpa Agong, satu daripada kemungkinan ialah pilihan raya umum. Ya. Macam mana? Itu saya rasa situasi yang berlaku pada ini juga menimbulkan rasa muak golongan muda tentang keadaan politik semasa, sebab di situ kita dapat lihat barisan politik lebih mengutamakan kepentingan diri mereka lebih pada keadaan apa yang berlaku pada ekonomi negara, keadaan COVID-nya. Jadi saya rasa itu, ini cerita telah mewujudkan rasa kurang senang lah orang ramai, bukan orang belia saja, saya rasa tak kira siapa saja kepada senario sekarang. Jadi ini satu pengalaman yang tidak sihat lah bagi saya, bagi saya personally lah. So, Prof. Okay, maknanya peranan orang tua dalam membimbing orang muda sekarang supaya lebih cemerlang sama ada dilihat oleh orang muda sebagai pemudah cara. Ini kita kritik daripada luar. Saya orang tua, tuan-tuan orang muda. Maknanya, apakah sampai pada peringkat orang-orang tua di ke dalam politik ni, musuh kita ni kita tak suka. Ataupun dalam bidang profesional, profesionalism misalnya, hari ni boleh bimbing kita, boleh ataupun dia tendang kita turun, dia tak nak jatuh dalam pimpinan korporat misalnya, dia delay kenaikan kita, dia tendang kita turun, atau macam mana? Saya boleh bercakap daripada pengalaman saya sendirilah, Datuk, di dalam bidang akademik. Mungkin tak adil untuk cakap dari semua bidang sebab mungkin saya bukan daripada orang yang terlibat dalam politik secara langsung. Dalam akademik, saya rasa memang peranan orang tu, saya bergantung kepada orang tua. Macam pergantungan yang tinggi lah dengan ilmu dan pengalaman mereka untuk belajar. Dan apa yang sepanjang hampir 40 tahun hidup ni, saya rasa kebergantungan saya dan kepada orang tua tu sangat-sangat tinggi. Dan mungkin lebih daripada 80% apa yang saya ada sekarang adalah sumbangan daripada orang-orang tua lah yang apa tu, menjadikan saya pada hari ini. Memang tak boleh nak nafikan lah dari segi ilmu, pengalaman, nasihat, perkongsian. Semuanya saya dapat daripada orang-orang yang tua yang saya rasa saya sangat hargai lah. Cuma mungkin di aspek politik, kita mengharapkan orang yang lebih baik lah yang menggantikan apa yang ada sekarang. Tapi masalahnya tak ada. Bila orang muda yang masuk politik pun kita dah tahu orang yang macam mana. Dan mereka itulah yang akan actually menjadi orang-orang politik di masa akan datang yang meletakkan hampir tak ada harapan lah pada orang-orang macam itu. Maknanya kita kena balik kepada second liner tadi. Saya kena balik kepada universiti anda semua. Zaman saya menjadi pensyarah muda, seorang profesor di universiti, dia akan ada 5-6 orang profesor madya di bawah dia.
kemudian dia ada lagi orang yang tidak bertaraf tinggi sebagainya. Kalau itu dia punya ranking dalam kerja, kata dalam seminar, dalam bimbingan. Saya boleh bagi contoh, orang sekian. Kata Engku Aziz sebagai profesor besar. Jadi sudah saya pasukan. Sekarang ni, kerja berpasukan antara seorang profesor dengan beberapa orang profesor madya, beberapa pensyarah dalam jabatan dia. Berlaku ataupun tidak? Ataupun masing-masing bawa diri? Berlaku, Prof. Kalau kalau di tempat saya berlaku lagi, Prof. Kita masih lagi ambil kira mengambil pelibatan profesor-profesor dalam apa-apa cuba perancangan besar ataupun event dan sebagainya, sebab kita tahu kita perlukan mereka punya idea, mereka punya buah fikiran, dan kita sama-sama duduk di semeja untuk membincangkan yang terbaik lah dari segi apa-apa pelaksanaan. Jadi saya rasa kalau di segi organisasi, kalau di tempat saya sendiri, penyatuan itu masih kuat lah antara yang senior dan orang lain. Macam mana? UIA macam mana? UIA. Secara jujur, Datuk, jawapan jujur lah Datuk kan. Secara jujurnya, kuranglah berlaku budaya seperti itu Datuk. Tapi ada, nak katanya ada kurangnya di situ. Sesetengah mereka hanya bergerak secara silo. Secara selalu fokus kepada kerja sendiri. Maksud saya, dalam pendidikan sendiri tanpa mengira pendapat, tanpa mengira pensyarah-pensyarah yang muda ni. Tapi secara keseluruhannya adalah berlaku. Tapi di situ saya ingin mengatakan ada kekurangan di situ. Buana, Dr. Adil. Oh, kalau saya sendiri, saya rasa saya yang memilih siapa yang saya nak dekati. Maksudnya bila saya nampak seorang profesor tu boleh mendidik dan membimbing saya, saya cuba jaga hubungan saya dengan mereka-mereka ni lah. Dan saya memang sekarang berada dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu, dan mereka sangat membantu golongan-golongan muda ni untuk naik lah, maksudnya untuk progres dalam dia punya kerjaya. Betul. Usim macam mana? Okay, kalau di Usim pula, Datuk, kalau bercakap mengenai hubungan antara golongan yang lebih tua ataupun golongan muda, profesor-profesor dan doktor-doktor biasa ni, kalau di Usim memang kebetulan pengurusan tertinggi Usim ada menyediakan program yang dipanggilkan mentor-menti, di mana pengurusan tertinggi akan menjadi mentor-mentor kepada beberapa orang pensyarah-pensyarah muda yang terpilih sebagai menti untuk menjadi pelapis ataupun pewaris ataupun untuk memberikan pendedahan kepada golongan muda, pensyarah-pensyarah muda bagaimana untuk membina kerjaya dalam organisasi universiti. Dan saya sendiri adalah menti kepada Net Chancellor USIM sendiri. Tetapi kalau kita cakap di fakulti pula, ada macam Dr. Akmal cakap lah tadi, ada profesor yang memang bersedia untuk membantu untuk mentoring pensyarah-pensyarah muda, tetapi tetap ada juga lah profesor-profesor yang memang bagi mereka, aku dah jadi profesor, aku dah VK7, aku peduli apa yang berlaku di sekitar aku. Ada juga yang begitu. Tetapi kebanyakannya memang mereka adalah profesor yang bersedia untuk membantu kami yang muda-muda lah. Maknanya bukan soal orang muda tak mau berteduh di bawah ranking tadi. Okay. Okeylah, kita harap universiti kita dah cakap, kata politik macam ni. Mungkin kita mungkin takut lupa ke universiti kita pun kacau bilau. Juga kadang-kadang tu mementingkan sesuatu yang bersifat formal, tetapi pembangunan akademik sendiri tidak begitu kita latih orang muda naik ke atas. Baiklah. Minta maaf. Boleh tak Datuk, mungkin saya nak juga timbulkan isu bila Datuk cakap pasal perkembangan akademik dan hala tuju negara, sebab sedikit pengalaman yang saya ada bila kami pergi ke luar negara, melihat macam mana direction ataupun hala tuju satu universiti ni macam jelas yang dia nak menjadikan pensyarah dia dan pelajar dia adalah orang yang cekap dan mahir
dalam bidang penyelidikan. Tapi bila saya berbual dengan ramai pensyarah-pensyarah di Malaysia yang menyatakan mereka membuat kerja-kerja pentadbiran terlampau banyak sehingga kadang-kadang melebihi daripada 50% tugasan mereka. So disebabkan oleh kurang efisiensi dalam sistem yang kita ada sehingga mereka perlu membuat kerja-kerja sebegitu dan menjejaskanlah satu kita dari segi pendedahan, keupayaan tidak sehebat di negara-negara maju dan ditambah lagi dengan kurangnya masa yang kita peruntukkan untuk menjadi seorang penyelidik yang betul-betul mahir dalam bidang tu menjejaskanlah hala tuju universiti. Sebab kita cakap pasal publication, bila kita buat publish, adakah kita betul mahir dalam yang kita terbitkan ataupun adakah kita cuma mahir sikit je daripada penerbitan tersebut. Maksudnya itu yang boleh dipersoalkan lah. Kalau kita cuma tahu sikit je, walaupun kita ada banyak penerbitan, saya rasa kita tak akan jadi seorang penyelidik yang ternama atau terulung di dunia lah. Macam itulah yang saya minta. Nanti saya bagi ulasan sikit. Nah, saya campur sama lah. Datuk, pengalaman saya nak, saya nak mencelah sikit yang Dr. Adil bangkitkan tadi. Saya bersetuju dengan Dr. Adil di mana pensyarah kita di Malaysia ni agak terbeban dengan urusan pentadbiran, okay, dan dengan KPI yang agak tinggi lah. Kalau kita bandingkan mungkin KPI di luar negara tidak seperti kita, saya tak pastilah. Tapi walau bagaimanapun, satu lagi rasa agak kecewa saya sebagai ahli akademik ialah kita di Malaysia terlalu bergantung kepada KPI yang disediakan di barat, okay? Di mana kalau publication tu wajib kena ISI, kena Scopus, sedangkan tidak semua orang kata, saya nak kata kalau kita ilmuwan, kita berkongsi ilmu, tidak perlu untuk melihat itu sebagai kayu pengukur. Okay? Dan ini memang sering dibangkitkan oleh pengerusi LPU USIM sebelum ini, iaitu Rektor UIE sekarang, di mana dia sering menyebut de-westernization of knowledge, okay? Kerana kita terlalu bergantung kepada barat, jadi kita meletakkan KPI. Kalau contohnya bidang social science, bidang humanities, bidang agama, untuk mendapat publication dalam ISI itu memang sesuatu yang agak sukar. Boleh tetapi sangat sukar berbanding di bidang sains. Jadi benda ini memberikan satu beban kepada pensyarah-pensyarah muda untuk naik kerana terpaksa mengikut KPI yang digariskan oleh KPT, dan sedangkan KPI ini terlalu ke barat. Okay? So itu pendapat saya lah mengenai isu yang dibangkitkan oleh Dr. Adil tadi. Apakah sampai kepada peringkat yang tak berapa cerdik naik, yang cerdik tak naik? Maksud Datuk macam mana ya? Dari segi tahap akademik misalnya, yang boleh jadi profesor tu orang kelas 2. Yang kelas 1 tak naik jadi profesor sebab KPI tak cukup. Itu satu isu juga. Ada juga berlaku. Tapi saya melihat benda itu sebenarnya rezeki masing-masing lah. Kalau cakap pasal menjadi profesor, itu rezeki masing-masing. Tetapi kalau kita nak ukur dari segi knowledge, dari segi kehebatan seseorang itu, macam mana dia boleh jadi profesor sedangkan dia tidak seperti CA contohnya. Benda tu banyak berlaku lah sebenarnya. No comment. Ya ke? Politik. Okeylah, apa yang Dr. Sofia kata tadi, saya sambung sikit kan. Saya ambil contoh pandangan Kuazis. Apabila sistem semester masuk, dia menolak. Dia kata Universiti Melayu tidak akan menerima semester sistem. Dia kata sebab kita ni, mentaliti kita ialah British. Kemudian orang Melayu ni sekian. Jadi kita tak sesuai. Kemudian dengan punching out. Dia kata kita orang akademik ni berfikir 24 jam. Kenapa kita nak punch? Duduk dalam bilik air pun kita berfikir. Kita kena tengok pada end result kita punya. Itu falsafah
Kuaziz. Dan dia berjaya memimpin sebuah universiti yang cemerlang pada waktu itu. Tapi sekarang ni, Universiti Melayu pun lebih kurang universiti lain lah. Bergantung pada KPI yang artificial, kita katakan tadi. Jadi, mengapa kita tidak boleh ubah ini? Saya pernah kata kepada seorang yang baru naik menjadi pengurusi kepada apa tu MQA. Kata, kalau berani, cuba ubahkan. Dia kata, saya tak berani kalau saya ubahkan, saya tak penting keluar. Ada ulasan ke? Saya setuju juga tu Datuk. Bila kita lihat juga saya tu tak berapa setuju. Saya tak tahu dengan universiti UM, UITM, UIA, yeah, saya tak pasti, yeah. Tapi kalau macam di USIM kita ada, kita panggil e-prestasi, LMPT tu. Okay, saya melihat LMPT tu contohnya community service, sumbangan kita kepada masyarakat cuma 5% sahaja daripada 100%. Okay, sedangkan publication journal 30%. Okay, buku ada percentage dia yang tersendiri. Tapi pada pendapat saya sebagai ahli akademik, kita penting untuk kita menonjolkan diri dalam masyarakat kerana itu adalah sumbangan kita kepada ummah. Tetapi kalau publication, saya bukan nak cakap tak perlu menulis dalam jurnal, tidak. Kita memang setiap tahun kita ikut KPI yang disediakan, tetapi pada saya 5% untuk community service itu terlalu sedikit kerana jurnal ISI Scopus yang baca siapa sahaja, siapa je yang baca. Tetapi sumbangan kita kepada masyarakat, visibility kita kepada masyarakat itu adalah di mana satu lebih masyarakat besar. Ya, kelompok masyarakat akan appreciate sumbangan idea kita, sumbangan kita kepada masyarakat tu akan lebih appreciated oleh masyarakat setempat. Tetapi bila kita terlalu mengejar KPI, nak jadi profesor media, kita duduklah rumah, kita shut, kita tutup pintu, mengadap komputer sebab kita nak hantar jurnal dekat ISI Scopus yang ini boleh membunuh sebenarnya potensi diri seseorang ahli akademik pada pendapat saya. Yeah. Kita harap Menteri Pengajian Tinggi dengarlah ya kita ni ya. Sebab universiti kita ni dah lama ni. Cuma takut Menteri Pengajian Tinggi pun tak berani nak ubah juga. Okey, ada ulasan lagi kan? Prof, saya nak tambah sikit Prof. Tentang bebanan tugasan tu, saya rasa ini juga bergantung pada leadership setiap rektor kampus lah. Macam kita UiTM banyak cawangan kan. Macam menyedari betapa macam kami UiTM memang comprehensive university yang meletakkan teaching nombor satu lah. Sebab kami memiliki pelajar yang sangat ramai. Jadi disebabkan bebanan akademik yang tinggi, pentadbiran akademik yang tinggi, jadi kami di UiTM Melaka, rektor sendiri meletakkan satu perkeliling. Seorang pensyarah hanya satu jawatan saja dibenarkan, tidak boleh memegang lebih pada satu jawatan. Kerana kalau kita lihat dalam satu universiti, bukan semua pensyarah aktif, bukan semua pensyarah memegang jawatan tertentu. Ada kelompok besar pensyarah sebenarnya yang dormant, yang sebenarnya hanya fokus pada tugas hakiki saja. Dia mereka tidak terlibat dalam apa-apa pelibatan. Ataupun mereka ada potensi tapi mereka tidak mahu terlibat dalam pelibatan. Jadi bila diletakkan syarat satu pensyarah satu jawatan saja, ia memaksa semua pensyarah untuk tapi akademik punya tugasan. Jadi itu yang saya lihat, itu leadership di bawah rektor kami di UiTM Melaka lah, Prof. Alif. Jadi saya rasa sangat membantu sebab kalau sebelum ni kita menilai SKT yang tinggi kalau orang tu memegang baik jawatan. Jawatan pentadbir ni, jawatan ni, jawatan ni. Tapi tidak lagi. Dia akan mengukur SKT bukan lagi hanya pada bilangan jawatan tapi pelaksanaan yang kita buat dengan jawatan kita pegang tu, yang satu tu. So itu ini yang saya nak share lah pada kalian semua. Okeylah, ada ulasan lagi? Ini tak apalah, walaupun keluar tajuk sikit tapi saya meraihkan ahli-ahli akademik di sini empat orang ni. Kita melencong sikit lah. Okay. Kita balik Datuk, kepada... Datuk, ya. Saya ada satu lagi yang saya nak bangkitkan. Ini ialah soalan daripada penonton kita dalam Facebook. Soalan daripada Nadir Yusof. Apa pendapat Datuk dan ahli panel bahawa sekarang pergerakan golongan muda teramat dipengaruhi oleh media sosial kerana hal anak muda di seluruh dunia sekarang agak sama, iaitu lebih mendorong kepada kebebasan tanpa batas hukum agama. Jadi mungkin kita boleh sentuh sedikitlah soalan yang diberi oleh pendengar kita, penonton kita. Okey. Saya bukakan perbincangan. Ya. Yeah. Siapa nak bincang dulu? Orang mana muda, golongan muda hari ini. Okey. Pada media sosial, ya.
Ya, memang saya kira benda ni berlaku sebab yang kita berada pada era letusan maklumat. Kita tiada lagi dunia tanpa sepadan. Kita boleh mempengaruhi pelbagai maklumat dengan pantas. Kita boleh melihat suatu budaya itu dengan hanya di hujung jari kita. Jadi saya rasa orang muda sekarang ini pun mungkin sebilangannya lebih suka mencari keseronokan lah, bagi saya lebih fokus pada keseronokan daripada perkara yang lebih penting, iaitu masa depan sebagainya. Jadi saya rasa sebab itu apabila kita dilebihkan dengan hiburan tanpa henti, jadi golongan muda ni tidak lagi dah memikirkan tentang kepentingan apa. Nanti dia suka-suka ke, ha. Itukah sebabnya? Saya rasa Datuk, oleh kerana apa yang dikongsikan oleh Dr. Abdul Rahim tadi menjadi faktor kepada tidak wujudnya hari ini movement-movement sebagaimana ABIM sebelum ini yang akan mampu melahirkan pemimpin yang kita harap-harapkan. Kerana golongan muda hari ini terlalu memberikan fokus mereka lebih kepada media sosial. Okey. Saya nak bantu jawab soalan ni. Kalau kita makan, pilih makanan, apakah kita fikir tentang nilai pemakanan dalam makanan itu? Makanan, jangan kata soal media. Kita nak makan tengah hari, nak lunch, nak dinner, kita fikir ke berapa kalori, berapa yang kita dapat, berapa yang tak sepatut? Kita fikir tak? Bergantung kepada individu tersebutlah. Kalau individu tu seorang yang secara umumnya, berlaku umumnya di kalangan orang muda. Oh, orang muda. Orang muda dia suka sesuatu yang baru makanannya. Orang muda melihat kepada sedap kot. Something yang different. Dia suka junk food. Junk food. Betul. Junk food lah. Fast food. Yes. Fast food. Kemudian betul. Jadi kalau itu attitude-nya, maka begitulah juga mereka itu dengan media. Mereka tidak, media sosial tidak tertarik dengan benda-benda yang asas. Tapi ambil benda yang itu mungkin panduan saya lah, tapi tengoklah. Tengok macam mana, cuba kita bincang. Datuk, bagaimana mereka tertarik dengan perkara-perkara sedemikian? Mengapa tertarik itu? Itu tanya orang muda lah. kami tak cukup muda kok nak menjawab. Muda lagi lah, kalau tidak saya tak pilih datang sini. Saya klasifikkan muda, tua. Itu sajalah. Jadi orang muda lain pemilihan dia, orang tua lain kan. Jadi kalau saya banding dengan makanan tadi, orang tua lebih fikir tentang apa hasil pemakanan dia. Sesuai tidak sesuai dengan penyakit dia, sesuai dengan perkembangan dia, sesuai dengan apa semua sekali. Tapi orang muda, kalau saya jawab lah, mereka merasa tidak ada penyakit lagi, jadi mereka bebas memilih makanan. Kesedaran tu kuranglah ke arah kesihatan. Kurang kesedaran, tidak fikir apa benda ingredient ataupun nilai nutrisi dalam makanan tersebut. Mereka mengikut kesukaan mereka saja. Jadi bertitik tolak daripada Dr. Akma, jawapan Dr. Akma itulah juga kalau kita nak relatekan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Orang golongan muda ini mereka belum mempunyai kesedaran, awareness yang cukup. Tapi saya tak kata semualah. Jadi itu menjadi faktor kenapa hari ini tidak ada movement, gerakan yang sepatutnya boleh di peringkat second liner boleh melahirkan kumpulan pemimpin yang seperti yang sepatutnya kita harapkan akan memimpin negara pada masa akan datang. Saya nak tanya, adakah persatuan pengguna orang-orang muda yang serius memperkatakan tentang hal-hal seperti ini? Persatuan adakah pengguna? Persatuan. Yes. Maknanya bila kita nak guna persatuan, termasuk dalam persatuan pengguna juga tu, dia nak mengguna bahan-bahan untuk media kan. Jadi tidak ada siapa dia yang latih dia kan. Dia kira ambil sajalah. Mungkin di barat
dia anggap benda-benda ni main-main saja. Mm-hmm. Macam juga budak-budak di barat, dia makanan utama dia, dia kira dia punya apa-apa semua sekali, nilai pemakanan. Kemudian dia ambil lah junk food sebagai benda-benda suka-suka. Tapi kita makan benda ni sebagai makanan utama dan kita balikkan. Ya tak? Mm-hmm. Sok khabar dah mula tak laku. Orang mm-hmm. tak baca sok khabar lagi. Orang tak baca Nobel. Orang tak baca buku-buku yang serius. Orang mm-hmm. hanya baca buku-buku yang apa tu? Manga. Ringan-ringan. Okay. Hiburan dan sebagainya. Kita tidak okay. boleh, Datuk. Saya rasa kita tidak boleh mengharapkan kepada masyarakat awam. Saya rasa benda ni pun pada sebelum-sebelum ni, masa zaman Datuk masa muda juga, saya rasa majoriti orang bukan macam Datuk lah, yang berfikiran kehadapan, kritis. Saya rasa masih sama dengan masyarakat sekarang. Mungkin pada waktu itu ada sistem yang lebih baik. Saya rasa di negara barat, kalau dibiarkan dengan sistem yang ada macam negara kita, mereka mungkin akan buat benda yang sama. Maksudnya tak ada kesedaran, tidak didedahkan di sekolah ke, macam bahaya-bahaya benda-benda ni. Dan mereka, even bila saya punya pengalaman, tak adalah makanan mereka begitu sihat pun di luar negara. Mungkin sistem tu yang menjaga mereka, sebab kalau dia sakit, masuk hospital akan jadi beban kepada negara. Itu kerajaan beri perhatian lah kepada perkembangan ni. Tapi di negara kita mungkin benda tu kita tak nampak lagi. Mungkin sistem tu masih belum ada. Kita masih nampak benda tu satu makanan yang sedap, tapi tidak melihat pada jangka masa panjang akan membebankan rakyat dengan cukai-cukai yang kita bayar, sebab kita perlu tanggung orang-orang yang sakit di hospital. So saya rasa masalah utama di negara kita adalah sistem lah. Maksudnya kita tidak boleh macam kata bila kita ada media sosial, bila ada ramai followers dan apa tu jadi influencer, right? Kita tak boleh harapkan ramai orang yang followers tu akan menjadi benteng-benteng negara. Dia pun tak suka benda-benda berat. Maksudnya mungkin ada 10 atau 20 orang yang hebat pun dah cukup untuk jadi satu organisasi, yang mana mereka ni lah yang akan mempengaruhi masyarakat umum dan membaiki sistem yang sedia ada. Even macam tu pun kita tak ada. Itu yang mungkin kita perlu fikirkan lah. Mungkin golongan yang sedikit ni, kita cuba groom mereka dan jadikan mereka secara ikhlas lah. Sebab kebanyakannya bila orang ni jadi lebih hebat daripada kita je, kita rasa, oh dia ni nak take over kita punya position. So dia mencabar kita punya status quo. So itu yang berlaku. Bila kita ada keikhlasan nak jaga negara, saya rasa insyaAllah benda tu boleh berlaku lah. Tapi masalah asasnya dengan masalah sistem, tiada betul-betul keikhlasan nak jadikan negara kita lebih baik, lebih mengutamakan diri sendiri. Saya rasa masalah-masalah yang terjadi lah, yang lead kepada masalah-masalah lain yang ada sekarang. Mungkin lepas ni kita buat tajuk khusus, orang muda dengan media, orang muda dengan politik, orang muda, nantilah kita cuba kan. Balik, hari ni kita balik. Terima kasih Doktor yang membangkitkan soal pertanyaan para penonton tadi. Kita balik kepada mungkin soalan akhir, ada soalan saya tak nak kemukakan. Bila kita memperjuangkan sesuatu dalam masyarakat kita, pernahkah kita fikirkan berapa nisbah pulangan untuk peribadi dan berapa nisbah pulangan untuk masyarakat dan komuniti hasil daripada perjuangan itu? Adapun kita tak pernah fikir, ataupun kita fikir semuanya untuk kita, tak kira masyarakat. Macam mana? Datuk, boleh saya bertanya? Ya. Apa yang dimaksudkan dengan pulangan? Apa yang Datuk maksud? Macam ni lah, saya buat satu projek misalnya. Saya buat satu gerakan. Gerakan lah. Saya nak kata saya tu, satu gerakan. Gerakan saya ni boleh memberi populariti kepada saya ataupun boleh memberi faedah kepada masyarakat. Kalau kita pilih untuk kita saja, lain cara kita buat. Kalau untuk masyarakat saja, lain. Mana tak fikir tentang apa pulangan untuk kita. Misal saya kata macam inilah, bidang saya dah, pendakwah. Para pendakwah pergi berdakwah kat TV, kat masyarakat umum. Awak nak cari populariti untuk awak ke? Ataupun nak educate masyarakat? Misalnya begitu. Jadi macam mana tu? Subjektif.
Okey Datuk, saya melihat soalan Datuk ni untuk saya jawab lebih kepada saya melihat diri saya sebagai ahli akademik. Kerana saya tidak terlibat secara langsung dengan dunia politik, contohnya kenapa golongan muda ini melibatkan diri dalam politik, adakah bertujuan, adakah mereka ada personal interest ataupun memang betul-betul untuk berjuang untuk rakyat contohnya. Tapi saya sebagai ahli akademik sendiri, saya memang daripada awal-awal lagi saya sudah memilih untuk menjadi pendidik kerana minat saya untuk mendidik dan saya tidak langsung. Semasa saya memilih untuk menjadi seorang pensyarah, saya tidak langsung melihat personal interest. Aku nak glamour ke contohnya, sebab saya tahu pensyarah bukan bidang yang glamour. Okey, ataupun kita kata apa percentage untuk diri sendiri contohnya gaji yang tinggi ke. Apa yang kita semua aware, pensyarah universiti awam gaji mereka biasa-biasa sahaja. Tapi sebagai seorang ahli akademik, saya melihat ahli akademik yang betul-betul bersedia untuk mendidik anak-anak bangsa ini sebenarnya itu adalah sumbangan kita kepada masyarakat, dan nisbah percentage itu lebih besar kepada masyarakat daripada diri sendiri. Itu pendapat saya. Ya, yeah. Okey, orang lain. Ya, Prof, saya pun sependapat. Bila sebut pasal bahagian-bahagian tu, kalau diri saya sendiri, saya letakkan macam ni. Saya akan memastikan diri saya sentiasa mencari ilmu baharu, mencari pengalaman baharu, dan seterusnya saya akan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi salah dia, saya pastikan saya ada ilmu terlebih dahulu. Saya tak naklah macam bila saya sampai ke ilmu yang salah. Jadi kat sini saya meletakkan satisfaction saya, kepuasan saya. Ke golongan anak-anak didik ke, jadi itulah kalau pandangan saya, kiraannya tidak ada, tapi kepuasan saya adalah lebih banyak saya sampai kepada komuniti, sama ada komuniti akademik ataupun apa-apa saya komuniti, lebih tinggilah saya punya kepuasan diri sebagai seorang pendidik. Jadi itu pengukuran saya. Okey, orang lain? Ada orang lain lagi? Datuk, saya rasa dalam apa setiap aktiviti yang kita lakukan perlu ada win-win situation lah, saya rasa. Bagaimana sebagai seorang ahli akademik, contohnya saya sebagai pensyarah, sebagai seorang ahli akademik dan juga sebagai salah seorang yang anggota masyarakat juga. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah perlu kepada win-win situation, di mana memberi pulangan kepada saya dan juga memberi pulangan kepada masyarakat. Apa yang saya buat harus disumbangkan, dikontribut juga kepada masyarakat. Ini tugas ahli akademik sebenarnya, bukan saja fokus kepada akademik, tapi kena memikirkan secara keseluruhan masyarakat bagaimana. Dan juga buat research untuk naik pangkat ke, atau buat research untuk bantu masyarakat? Both, Datuk. Both. Ya, saya itu. Dua-dua Datuk sebenarnya. Okay. Perlu ada objektif, ada output yang memberi manfaat kepada masyarakat sebenarnya. Jadi antara dua masalah, kepulangan kepada diri sendiri dan kepulangan kepada masyarakat di kebertembung itu, maksudnya pulangan kepada masyarakat kena didahulukanlah. Masalah amah kena prevail over the masalah Okay. Itu saja pendapat saya, Datuk. Ada tambahan? Datuk, kalau saya pula, bila saya baca soalan Datuk tu, dalam mencipta kejayaan berapa nisbah? Susah juga nak bagi persen-persen tu. Tapi saya teringat masa saya di Nilampuri dulu, saya ada pernah pergi kuliah almarhum Ustaz Yahya Osman rahimahullah ta'ala. Dia ingatkanlah apa yang dicakap oleh Imam Asal Al-Banna, untuk membina sebuah khilafah Islamiah tu, kita kena bermula dengan individu Muslim lah. Dengan individu Muslim, jadilah sebuah keluarga Muslim, jadilah masyarakat yang baik dan negara yang baik, dan kemudian baru kita boleh bina satu khilafah. Isunya sekarang kita kurang individu yang baik itulah. Saya mungkin sebagai, bila saya cuba mengejar kejayaan dalam kerjaya saya, saya berpendapat saya cuba menjadi seorang individu yang baik lah. Dan dalam masa yang sama, sebab saya ada pelajar di universiti yang saya ajar dan juga saya supervise atau selier, saya cuba juga buat yang terbaik dengan harapan bila kita menghasilkan ramai individu yang baik,
mudahlah untuk kita bentuk keluarga dan masyarakat yang baik. Isunya sekarang kita terus nak bina satu negara yang orang ke bawahnya kebanyakannya adalah bermasalah. Majoritinya adalah bermasalah. Sebab tu saya selalu berkata bila orang komplain pasal ahli politik ni, saya kata ahli politik ni sebenarnya adalah diri kita. They are representing us. Sebab apa? Kalau ramainya orang yang baik, takkan orang baik ramai ni akan pilih orang yang macam itu untuk jadi kita punya leader. Dia isunya sekarang sebab ramai yang macam itu. Sebab itulah mereka terpilih dalam apa tu. Itulah saya rasa, saya cadangkan bila kita buat sesuatu, saya rasa kita tak boleh pisahkan lah. Kita cuba jadi individu yang baik dan secara tidak langsung kita akan ke arah sebuah tempat yang baik lah. Dan tak payah risau lah tentang rezeki. InsyaAllah Allah cakap dalam surah At-Talaq, surah ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaAllah Allah akan buka jalan-jalan dan mudahkanlah urusan kita, insyaAllah. Okey, kita sudah hampir cukup kita punya masa. Dah cukup lah, kecuali ada rasa tak tekilan kalau tak bagi tahu lagi. Ada? Ada, okey lah. Okey, kita nak tamatkan perbincangan kita. Saya nak bagi peluang. Setiap orang ambillah 2 minit. 2 minit tu panjang, juga buat kesimpulan. Cuba saya mulakan dengan Dr. Akmal dulu. Okey, assalamualaikum. Okey, secara kesimpulannya, kita sebagai generasi muda, saya mengharapkan generasi muda akan sedar apakah tanggungjawab mereka, kenal jati diri mereka, apakah contribution yang mereka akan lakukan kepada masyarakat, kepada negara, dan yang paling penting kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita dahulu sebelum kita mengubah masyarakat ataupun negara. Syukran jazilan, Datuk. Okey, Dr. Rahim. Saya kadang-kadang sebut Dr. Hafiz. Dr. Abdul Rahim. Prof, kesimpulannya dari sini, saya melihat golongan muda memerhati apa yang dilakukan, apa yang berlaku pada situasi semasa. Jadi, jadi cuma yang saya tak apa suka kalau orang golongan muda terus menyalahkan contohnya masalah yang berlaku sekarang ni terus kepada golongan tua lah contohnya, kesidaksabilan dan sebagainya. Jadi bagi saya, golongan muda sendiri perlu melihat apa yang berlaku sebagai satu teladan supaya sejarah tidak lagi berulang. So mereka perlu bangkit, mereka perlu meletakkan stop kepada keadaan semasa seperti inilah yang melihat kepada kepentingan peribadi melebihi kepada kepentingan negara. Jadi saya mengharapkan generasi muda lebih berfikir, lebih cuba menghayati sesuatu yang berlaku dan menukarkan kepada satu penghayatan supaya mereka menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu pandangan saya lah sebagai penutup. Dr. Idil. Saya pertama-tama menyebutkan terima kasih lah kepada Datuk dan juga semua ahli panel atas peluang dan juga perkongsian yang saya belajar pada hari ini. Dan saya rasa memang sebagai pergerakan orang muda tidak dapat lari daripada orang tua. Memang kita semestinya ada kesinambungan dan keterkaitan, dan cuma kita perlu memilih dan pilihlah yang baik, perkara-perkara yang baik yang kita boleh ambil daripada orang tua. Dan golongan tua perlu lebih terbuka bila orang muda kata benda ni satu benda yang salah atau tidak betul dengan hujah yang tepat, sepatutnya dia lebih terbuka dan tidak perlu jadi macam yang kita kata Bani Israel yang menafikan datuk nenek moyang mereka buat macam ni, kan kami perlu juga buat macam ni. Dan juga saya rasa kita perlu utamakan kesatuan ummah. Bila kita rasa walaupun benda ni kita rasa betul, tapi benda tu boleh memecahkan masyarakat, sepatutnya orang muda yang bijak tak perlulah bangkitkan isu tu. Sebab pada saya kesatuan tu amat mahal harganya. Bila kita dah bersatu tetapi sebab kita rasa benda tu lebih tepat menurut pendapat kita, tapi mengakibatkan perpecahan, saya rasa lebih baik kita korbankan pendapat yang kita kata tepat. Sebenarnya kalau benda tu khilafiah lah ataupun ada perbezaan-perbezaan ulama dari segi isu tu. Tapi yang saya nampak itulah orang muda kita terlampau bersemangat dan hingga terlupa fokus kita sepatutnya bila kita sampaikan sesuatu untuk menyatukan apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Dan bila kita buat lebih banyak perpecahan itu maksudnya ada something atau benda yang bermasalah dalam apa yang kita lakukan. Dan tidak boleh tidak ilmu lah tunjang kepada apa segala tindakan yang perlu kita buat. Ya, wallahu alam. Terima kasih lagi Datuk semua. Ya. Datuk Sofia. Okay, terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Datuk dan juga penganjur memberi peluang kepada kami semua untuk berkongsi idea. Secara kesimpulannya, saya melihat anak muda hari ini
perlu untuk memahami peranan besar mereka dalam memacu pembangunan dan juga kemajuan negara. Tetapi mereka kena ingat dalam mereka bergerak aktif untuk menyumbang kepada negara, mereka sebenarnya sama sekali tidak boleh meninggalkan panduan dan tujuh ajar yang telah diberikan oleh generasi lebih tua. So apa yang kita hari ini bimbang ialah sikap agresif anak-anak muda hari ini. Kita tidak mahu mereka terlalu mengikut emosi, terlalu mengikut perasaan mereka dan bertindak di luar batasan yang sepatutnya. So golongan muda hari ini perlu menjadikan sejarah negara kita, apa yang telah dilakukan oleh generasi tua sebagai panduan dan sebagai orang kata sebagai guide untuk mereka menjadi pewaris kepada kepimpinan negara. Tidak semua yang dilakukan oleh generasi tua itu sesuatu yang salah, tetapi banyak yang dilakukan oleh generasi tua itu sebenarnya boleh menjadi satu sumber inspirasi kepada golongan muda hari ini, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Sekianlah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua, perbincangan kita yang hampir mencecah 2 jam perbincangan ini, dan saya sebagai moderator, saya boleh sampai 3 jam pun. Tak apa, saya mengajar 3 jam, tak henti-henti. Kadang-kadang tak duduk pun. Ini orang bekas pelajar saya tahu lah, kalau postgraduate punya kelas tu. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan ikuti dengan tajuk yang berkait, iaitu tentang kepimpinan orang muda. Jadi saya rasa saya cukup berminat dengan perbincangan-perbincangan orang muda ini. Dan inilah satu grup yang lama saya pegang. Banyak episod saya nak adakan. Kalau yang senior-senior tu, yang Puk Tan Sri apa tu, saya pegang 3-4 episod, saya tinggallah cari golongan lain lagi. Jadi ini saya nak dengar betul-betul, dan mudah-mudahan pada suatu peringkat kita boleh mengadakan satu persidangan yang lebih besar, dan ada kemungkinan kita akan adakan persidangan secara face-to-face untuk kita dengar bagaimana orang muda, dan kita mengharapkan dengan usaha seperti ini akan bangkit gerakan orang muda yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini, yang lebih komprehensif dan bukan merupakan gerakan yang serpihan bagaimana yang kita tengok pada hari ini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada keempat-empat panel perbincangan pada hari ini, yang saya hargai pandangan masing-masing, dan saya sudahi perbincangan ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.